apa ya? Bahasa jol ya? Lawan Rizky sahabatku. Iya, bro. Bray. Anjing kayak Boy William nih. Parah ya. Nih, aku nama kayak yang belum tahu kenalin nih temen gue namanya Rowan Rizky Setiawan. Nama aslinya Rahmat. Oke. Okay, thank gua, you. Thank you. Gue tahu nama dia Rowan kan. Terus kemarin jadi ada sesuatu yang bikin apa namanya butuh KTP. Butuh KTP. Namanya ternyata Rahmat Setiawan. Setia Rizky. Oh, Rahmat Setia Rizky. Mat, gimana Mat? Kabarnya? Baik. Mat, nih kan gue belum pernah bikin vlog sama temen gue nih. Even sama sahabat gue sendiri si Gendut belum. Karena gue bingung mau ngomongin apa sama Gendut kan. Dia kan cuman mahasiswa biasa. Ya Allah. Dan sarjana hukum gitu kan. Jadi gue gak tahu gue kalau ngomong sama dia apa gitu, ngobrolin apa. Nah sekarang nih kan banyak banget orang yang apa ya, termasuk gue yang pengguna jasa ojek online, ya kan? Nah, kebetulan profesi lu sekarang ojek online. Oh, iya. Gabung di apa ininya? Di Grab, platformnya. Platformnya Grab. Dan dulu Grab pernah Gojek, tapi di suspend, jadi saya pindah ke Grab lagi. Oh, gitu. Terus apa namanya? Dari lu dari tahun berapa tuh? Dari tahun 2000 berapa ya? 2014 kali. 2014. Aduh, sorry ya gerak-gerak, gak apa-apa dah, bodo amat dah. Biarin orangnya pusing yang nonton. Iya. Terus, apa namanya, secara apa namanya, dulu lu pernah, katanya pernah Gojek ya? Gue pernah lihat lu pakai jaket Gojek dulu. Iya, gue pernah Gojek dulu. Terus, apa bedanya apa, Man? Gojek sama Grab, Man? Sama aja sih, cuman... Sama aja. Apa ya, bedanya, kalau dulu kan Gojek rame banget ya, dibanding Grab. Enakan Gojek dulu. Enakan Gojek. Kalau sekarang? Sekarang juga sih. Tapi ya itu kan dari segi driver kan. Kalau dari segi penumpang menurut gue ya, lebih penumpang banyak kan Grab. Iya. Penumpang banyak kan Grab. Lebih karena OVO ya. OVO yang 1 rupiah ya. Dan itu kalau lu dapat 1 rupiah nih, Wan. Kalau misalnya ada OVO nih, Wan ya. Orderan masuk dari OVO, lu dapetnya 1 rupiah doang, Tuan? Enggak. Oh, enggak. Ya, full. Oh, full dapetnya 12.000 tetap 12.000 gitu misalnya. Full, tetap. Tapi masuknya ke non-tunai. Non-tunai. Lu bisa ngambil lewat ATM. Lewat ATM. Oh, di withdraw gitu. Bisa. Withdraw dulu. Oh, itu withdraw dulu baru ngambil di ATM. Oh, gitu. Wan. Nih, lu orang belum tahu nih. Anda ngeliatin saya ya. Orang belum tahu nih, Wan. Lu sekarang udah punya keluarga apa belum, lo ceritain dong? Saya sebetulnya sudah berkeluarga. Anak satu, istri juga baru satu. Maruk amat kalau dua. Enggak, ini kan cuma informasi. Oh, informasi ya. Terus ya udah gitu aja. Terus anak satu, istri baru satu. Terus berantem mulu nggak? Enggak. Dalam ya, hubungan keluarga itu biasa. Oh gitu. Harus ada bumbu-bumbu. Kenapa harus gitu sih? Ya. Harus ada bumbu-bumbunya ya, namanya pernikahan. Kalau enggak gitu enggak seru. Oh gitu. Terus apa namanya? Kayak misalnya dalam pernikahan tuh enak gak sih, Wan? Gue sekalian nanya nih, Wan. Soalnya gue kan udah mau berkeluarga nih, Wan. Oh gitu. Nah, enak gak sih, Wan? Wah, kalau diceritain enak banget. Enaknya tuh apa? Bisa week. Yo, pernikahan nggak melulu week, man. Nggak melulu week. Week itu cuma ada di lagu. Terus pernikahan tuh tentang apa sih, Wan? Pernikahan itu tentang tujuan. Tujuan. Nah, ya dewasa banget ngomongnya. Iya, tentang tujuannya apa? Kalau lo tujuan lo apa? Tujuan gua adalah untuk berkembang biak sebagaimana manusia lainnya. Lah iya. Gak serius dong, serius. Lo tujuannya apa? Berkeluarga tuh tujuannya apa? Tujuan gue berkeluarga ya ada dua sih. Dua. Pertama, alhamdulillah ya, hubungan ke Allah sama hubungan ke sesama ya. Terus? Ya semua pasti kayak gitulah. Maksudnya kalau dari tujuan yang aslinya ya lo, gue sebagai makhluk hidup pengen melanjutkan keturunan gue dan punya keturunan. Iya.
aja. Oh, anak lo satu cowok. Cowok. Namanya siapa? Namanya Hakan Abu Bakar Atori. Iya. Gue dulu pernah bikin, gue pernah bikin vlog sama lu, be. Oh iya. Pas, yang dulu, yeah. Anda kalau nonton Warung Matada, nah, ya. Itu warungnya dia. Itu sampai saya. Sekarang sih udah tutup. Tutupnya kenapa sih, Wan? Sayang banget tuh, padahal sambelnya enak. Terus ini enggak bohong ya, sambelnya enak. Terus apalagi ya? Ayamnya juga enak, terus empuk kan ayamnya juga. Tapi emang bau ketek sih sedikit. Nggak, benar-benar enak ayamnya enak. Terus kenapa sih, Wan, harus tutup, Wan? Kayaknya waktu itu nggak enaknya habis garuk-garuk saya. Jadi satu lain hal ya, faktor ini sih waktu itu kita mau perpanjang kontrak tapi belum jatuh tempo, tapi si pemilik tempat udah pengen naikin harga dan langsung minta 3 bulan sebelumnya. Waduh. Jadi kita belum balik modal, baru jalan 6 bulan, sedangkan kita cuma nerusin kontrak waktu itu 9 bulan, jadi belum bisa nutupin. Oh, sama tuh kayak usaha gua berarti dulu. Anda bangkrut juga ya? Bukan bangkrut sih, Pak. Sebenarnya nggak bangkrut. Secara finansial tuh nggak bangkrut sih. Ya, emang kita nggak bangkrut secara finansial. Cuma kan kalau barang gua tuh masih bisa dijual, Wan. Kalau istilahnya orang Pak, barang saya juga masih bisa dijual, Pak. Oh gitu. Mm-hmm. Cuman bangkrutnya tuh jauh nggak? Lumayan lah. Lumayan ya. Kalau gua juga lumayan sih. Cuman nggak terlalu parah banget sih. Gua masih bisa gua jual gitu. Dan kalau Man, nih ngomongin ojek online lagi nih, Wan. Iya. Kalau misalnya dulu kan katanya ya, Wan, ya ramai banget, Wan. Ojek online ini katanya dulu ya yang masuk hitam putih gitu-gitu. Oh, yang pertama kali. Bisa sampai 10 juta. 10 juta. Itu bener enggak sih? Bener. Lu ngerasain dari awal itu? Enggak. Tapi udah beberapa tahun dari awal. Ngerasain 2 tahun setelahnya deh. Heeh, 2 tahun setelahnya. Itu masih ramai. Masih jor-joran, masih ya sehari mesti dapat 2.5-300. Wih. Box. Kalah dong gaji manajer. Tapi sekarang hotel. Tidak sama sekali, Pak. Sekarang sehari average-nya berapa sih? Ya 100-150 ribu. Itu lumayan lah ya. Lumayan ya, tapi capek banget lah. Capek banget ya sih, Wan? Siapa bilang slow sekali? Slow sekali. Karena kita yang ngatur waktu. Kita mau narik kapanpun terserah kita. Kalau mau dapat duit banyak ya kita narik terus. Kalau nggak mau, kalau mau santai duitnya juga santai. Oh, sebenarnya tergantung lu aja, sama aja sih. Kayak sebenarnya ya kalau kita kerja duitnya banyak, kalau nggak kerja ya udah dikit gitu. Terus dari pendapatan itu cukup aja sih, Wan, sehari-hari? Alhamdulillah. Cukup. Kalau kita bersyukur mah cukup aja. Wise banget sih lu hidup lu. Padahal kalau ngobrol asing gini mulu nih tiap hari. Iya. Aduh. Seperti sekarang ini saya. Enggak lah, tapi tetaplah syukurin aja, Wan, apapun profesinya tuh sebenarnya ya kayak gue pemain basket aja, ada aja keluh kesahnya. Rezeki itu enggak melulu duit, men. Iya, makanya gue berteman sama lo aja udah rezeki. Iya, hidup tuh enggak melulu duit, Wan. Yo, iya kan? Kalau kita bisa syukurin, kita punya teman banyak kan enak juga sebenarnya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Terus kalau misalnya dari apa namanya? Yang duluan kan dulu gaji, bukan gaji sih, pendapatan tuh disampai 2.5, terus sekarang 100 segala macem. Itu tuh apa sih pengaruh buat lu jadi malas gak sih driver online ini gitu? Jadi, sekarang tuh tambah banyak kan ojol, otomatis pendapatan per orang tuh pasti lebih dikit dong gitu. Buat motivasi lu jadi turun gak sih, Wan, kayak gitu-gitu, Wan? Enggak lah. Hah? Enggak. Gua maaf, orangnya slow aja. Tapi sehari tiba-tiba bisa dapat 200 pernah? Pernah. 200 buat sebagian ojol yang lain kayaknya masih banyak yang dapat 2.5-300 sehari. Itu masih banyak. Tapi kalau lu main di tengah kota. Tapi benar-benar ngoyo tuh kerjanya. Ya lu harus ambil semua apapun pagi sampai malam. Order apapun lu harus ambil. Gitu. Nah. Makanan ambil, barang ambil, orang ambil gitu. Tips paling gede yang lu dapat berapa, Wan? Tips paling dapat 50.000. 50.000 itu paling gede. Paling gede. Itu dapat dari orang mana? Karena nggak pakai aplikasi. Nggak kalau yang pakai aplikasi ya? Pakai aplikasi paling gede, iya 50.000. 50.000. 50.000. Jadi waktu guys. Itu gue pernah nganter barang dari blok A itu buat orang syuting. Itu baterai doang sih.
ke puncak. Dari Blok A ke puncak. Iya, kan 150.000 tuh. Dari Blok A Jakarta Selatan ke daerah puncak Bogor. Ke puncak. Gokil. Berapa? 150.000. 150.000 dibagi 200. Oh, dibagi 200? Iya. Anjir, itu enak banget ya, lumayan ya. Lumayan. Jadi lu langsung pulang tuh bisa? Oh, enggak, langsung touring gua, lanjut ke Bandung. Ya pulang lah, Pak, mau ngapain lagi? Capek banget ya? Iya, capek. Nih guys, nih, makanya pentingnya tips. Kalau lu misalnya nih ya, kalau misalnya lu punya duit 2.000 aja, lu kasih aja men. Kalau misalnya habis order GoFood, atau order GoRide atau Grab kayak gitu-gitu, lu penting banget cuy. Harga parkir dong. Nah, itu kita tadi gua habis ngobrol sama dia nih sebelum ini. Jadi gua tanya kan, jadi gua habis dari Margo nih beli sesuatu lah. Terus gua tanya, "Wan, lu kalau misalnya ngambil orderan di mall nih, GrabFood ya misalnya gitu-gitu. Lu berhenti, lu parkirnya di mana?" Pinggir jalan. Lu bayar dong berarti kalau di ini. Kata dia di pinggir jalan, cuy. Gua kalau enggak di pinggir jalan yang enggak dapat apa maksudnya parkir bayar dan itu gak ada yang nanggung. Nah itu sebenarnya tanggung jawab customer ya, seharusnya ya, seharusnya. Dan menurut gue platform itu harusnya diain buat parkir juga gitu. Kasihan yang menurut gue kasihan driver sih, ya kan jadi serba salawan. Ya, ntar tiba-tiba kita balik motor nggak ada, ya. Nyari rezeki dari mana, betul. Ya kan? Dan belum tentu ada juga yang mau tanggung jawab gitu. Ya nggak ada sih menurut gue yang mau tanggung jawab juga. Nah, kalau udah motor kita handle ya, juga nggak ada tanggung jawab. Iya Allah, ya. Itu kan kita cowok pak. Ya gitulah pokoknya. Jadi menurut gue sih saling hargain aja Wan ya. Kita akan mengasih servis kalian yang terbaik. Asal kalian juga mengerti kami. Gila sih, emang kalau misalnya ya gue juga kan hidup di lingkungan yang ya namanya Depok ya daerahnya ya. Sering banget order Gojek gitu-gituan. Ke tempat latihan tuh pakai Gojek, Grab gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh anjir nih mas-masnya kalau dari Depok ke Kuningan gitu ya, dia kan dapat duit misalnya 50.000 ya, 50.000 gitu. Kadang-kadang kalau nggak ngasih lebihan tuh kasihan juga tau nggak Wan? Ya itu sih. Ya sebenarnya sih itu dari talo lah, bodo amat lah gitu. Cuman kadang-kadang gue mikir anjing ya susah, kasihan banget gitu. Lu dari Depok ke sana nganterin orang lagi 50.000, tanggung jawab dia yang diemban tuh gede banget ya kan? Iya. Nyampein penumpang dengan selamat, terus wah banyak banget deh tanggung jawabnya. Tuh harus tepat waktu jemputnya, ya kan? Iyalah. Lo pernah nggak diomelin? Wah, sering. Kalau misalnya pagi kan driver masih banyak yang belum aktif tuh ya. Kadang jam 6 pagi nih dapetnya jemput tuh jauh banget sih. Di mana? Misalnya dari rumah ya sekitar 1 km sampai 1,5 km. Iya. Oh kalo, jadi titik ininya GPS-nya nggak pas apa gimana? Bukan nggak pas, karena drivernya masih kosong. Oh. Misalnya jam 5 atau 6 gitu kan, itu masih kosong tuh. Dapetnya jauh-jauh. Jauh-jauh. Oh. Tapi jadi kalau udah jam 6.30 nih, jam 6.30 lah misalnya, udah pernah aktif tuh kan drivernya, udah pernah main, udah baru dapet yang deket-deket. Oh, gitu. Jadi itu udah settingan server dari sana ya? Ya nggak tahu juga. Oh. Kalau Anda tidak percaya ini, saya punya aplikasinya. Mana-mana coba liatin. Ciri khas handphone ojol. Liatin dong. Aplikasi driver aplikasi. Nih, kalau lu belum tahu nih. Saya anaknya baik, bintang saya masih 98. Ya Allah. Gila, respect lah pokoknya. Emang apa namanya, kalau setiap profesi emang punya kesulitan masing-masing ya? Iyalah, plus minus lah. Plus minus ya? Panas, hujan, dilaluin ya man? Enaknya di motor itu, kalau kita panas nggak kehujanan. Kalau hujan nggak kepanasan. Enak kan? Ya emang mobil bangsat. Ya. Kalau di mobil kan hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Kalau lu? Kalau di motor hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan. Ya iyalah bangsat. Ada marah pop kita aja antagonis. Sampai gue mikir dua kali. Apaan ya maksudnya? Oh. Anda antagonis, marah-marah mulu sama saya. Kadang-kadang gue kesel banget tuh sama dia.
Ya, tapi ini Rowan nih sering banget main ke rumah, cuy. Sering banget main ke rumah. Gua akrabnya tau, gua temen bininya dia. Mm-hmm. Jadi dulu satu SMK bareng. Mm-hmm. Bininya nih lanang banget, cuy. Parah. Dulu tuh perempuan, Pak. Dulu tuh dulu galak banget, dulu tomboy banget bininya dia. Dan anjir nih orang galak banget, terus mukanya ditekuk mulu. Mm. Kayak ini, kayak apa? Amplop gaji. Ya Allah, amplop gaji. Parah, terus akhirnya ya udah temenan sama dia. Akhirnya gue waktu itu ketemu dia nih pas gue jenguk nyokapnya si bininya dia, mertuanya dia nih lagi sakit, gue jenguk waktu itu, ketemu dia. Ya udah abis itu kontak-kontakan, temenan sampai sekarang. Temenan, terus tiba-tiba dia DM sendiri, kita ketemuan. Jio, malam chattingan tiap malam ya Allah. Emang gue mahal. Bohong. Ya udahlah. Itu kalau ke Saojol ya. Mm-mm. Jadi ada pesan-pesannya nih buat kalau nonton nih, kalau ada Grab atau Gojek yang nonton. Pesannya buat kalian customer-customer yang baik hati, ya tolong pengertian lah. Kalau mesen food atau ngantar barang, kalau ngambil barang, itu kan pasti kita butuh parkir. Ya kan? Ya seenggaknya lah 1.000-2.000 mah keluarkan. Iya. Gak akan miskin kok kalian untuk ngeluarin duit. Oh, itu. Itu. Quotes of the day. Iya. Yeah. Udah. Thank you semuanya. Okay, bye-bye. Thank you. See you next time. Next video.